Di suasana ini banyak kotoran dan debu. Jadi wajar aja kalau aku batuk-batuk. Juga salah sendiri kalau kalian niru aku jadi Ustaz Musa. Itu mana mas sungguh meniru-niru. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan, bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Woi. Kerja apaan ini? Ih, wow. Anak-anak gimana sih? Kok sampah kena badan semua ini? Aduh. Maaf, Bang. Kalau nyapu yang benar, Bang. Itu mana mas sungguh kabur. Ampun. Ada. Kan makanya kerja bakti itu yang benar. Jadinya begini kan semuanya. Pelan-pelan. Yang gede masukin ke kantong. Aduh. Pak, ini minumnya nih. Makan dulu, Pak. Capek. Makasih ya. Kita bagi. Iya, Pak. Si kalian itu kalau mau minum yang ambil. Aduh, masa kalian cuma bagiin sama yang lain? Kami juga mau. Tahu, kan mumpung kalian di sini, kita bantu dong. Iya, itu beli orang lain tuh. Buat bapak-bapak, iya lagi. Kita kan juga capek. Risik, pelit. Yang udah. Ini tuh buat orang lain. Ya, kerjanya benar daripada kalian. Iya, capek. Pelit banget sih. Sabar. Amalia, Najwa, Utami, konsumsi itu buat semuanya yang kerja bakti di sini. Jadi kalian nggak boleh pandang bulu untuk kasih-kasihnya ya. Tuh. Ya, tapi kayak gitu. Udah habis sekarang ya? Iya, Ustazah. Dasar. Udah diambil lagi aja. Soleha. Iya, Ustazah. Mulai duluan. Dasar. Ayo. Mau berantem lagi? Enggak. Lanjutin kerja baktinya ya. Aduh, nah, kita balik aja, aku pesantren yuk. Aduh, Mak. Kok balik, Sob? Ini kan acaranya belum selesai kali, Sob. Gak ngaruh. Lagian orang di sini masih banyak. Kalau ada kita juga gak ngaruh. Ada kek, gak kek. Yaudah yuk, Mak. Yaudah ya, Sob. Yuk. Alamak, itu sapi di belakang Ustaz Musa. Kita berapa? Beresin. Sobri, Indra. Lihat Lukman. Lukman! Kirain kami tuh kamu tuh Ustaz Musa. Lagian kamu ngapain sih pakai batuk segala Lukman? Di suasana ini banyak kotoran dan debu. Jadi wajar aja kalau aku batuk-batuk. Juga salah sendiri kalau kalian niru aku jadi Ustaz Musa. Itu mana mas sungguh meniru-niru. Aduh, sakit. Yaudah kita bersih-bersih lagi. Yuk. Iya, ayo. Ra.
Sayangan kita udah balik. Kita balik juga yuk. Ayo. Assalamualaikum. Sobri itu masih kok. Sobri enggak. Jangan ninggalin lo. Ada. Alhamdulillah. Ayo yang haus boleh minum. Ini Pakde siapin. Mantap Pakde. Pakde. Jujur saja, saya suka melihat hal ini. Semua orang saling membantu bersih-bersih. Karena kebersihan adalah untuk semua orang. Ya, betul. Ini ibarat kata mengatakan gotong royong. Hah? Gotong? Apa yang digotong? Bukan gotong-gotong, gotong royong. Gotong royong itu bekerja bersama. Oh. Namanya gotong royong. Ibarat pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Begitu. Kerja sama. Saling. Ngapain sih Pak Ustadz? Mondar-mandir. Pakde, saya itu mondar-mandir, bukan sembarang mondar-mandir. Saya ini lagi nyari Trio Bemo. Ini misi penting. Pakde sama Mr. Sergei dari tadi di sini, emang enggak ada yang lihat dari mereka bertiga satupun? Enggak, saya tak lihat. Astagfirullahalazim. Kebiasaan banget tuh Trio Bemo. Hobi banget yang namanya kabur, melarikan diri. Bener Pakde, itu saya enggak habis pikir. Orang tuh ya kalau hobi ya main bola, ya kan? Main bulu tangkis. Kalau hobinya makan bakso, burger dan lain sebagainya. Ini hobi kabur. Saya enggak ngerti manjing ide apa itu. Itu dia tuh. Ya udah kalau gitu gini aja. Mr. Sergei di sini aja, bantuin warga buat bersih-bersih kerja baktinya. Pakde ikut ya, sama saya cari Trio Bemo. Gimana Pakde kira-kira kalau begitu? Ya saya gimana baiknya Pak Ustadz aja. Saya berangkat, ya berangkat. Ini gimana? Ah, ulala. Iya bener, Mubazir. Saya makan dulu deh kalau gitu. Tahan dulu. Anak-anak utamakan. Astagfirullahaladzim, bener. Itu yang penting. Oh iya bener. Ayo, ayo. Nitip. Oke, ya. Siap. Ayo Pakde duluan deh. Tapi Ustaz. Ada sun batu angkat sun. Oke kan berhenti. Tahu sepi begini. Aduh. Ngapain nih? Pada kemana nih? Eh kok gak pada kerja? Kok sepi sih? Ih tahu. Kal ada apa sih kal? Ini yang kerja baktinya mana nih? Kok gak ada? Itu Ustaz. Tadinya sih, Oe sama Haikal ngangkat tong sampah, Ustadz. Terus? Gak sengaja jatuh. Tapi dikira santriwan lainnya, belum. Padahal bukan. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dong, ah. Gimana sih? Udah, kumpul lagi kebun semua. Oe! Nah, jangan lupa. Sini, ngumpul. Oe! Sini. Ayo, Pak. Sini. Oh, Pak RT. Kenapa jalan? Pak RT kenapa lari? Iya, di sini. Bom tadi gak disangkanya semua juga. Iya. Kaget kita tiga bom. Maaf, tadi Pak RT, dua santriwan saya gak sengaja jatuhin tong sampah. Mungkin suaranya keras, jadi mungkin pada nyangkanya bom ya. Nah itu dia. Kan di sini kan tenang, gak ada apa-apa. Iya. Kan suara besar begitu, kaget semuanya. Iya, lagian kalau di perkampungan kayak gini mana ada bom sih, paling banter juga petasan banting. Iya, juga sih. Yaudah, silakan kerja bakti lagi. Yaudah, semuanya kerja bakti. Iya.